Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sahabat dalam keadaan sehat, baik, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusan baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Izinnya juga sehingga kita dikeluarkan gitu ya, ini salah satu hari yang baik gitu ya, karena kita diberikan kemudahan, ruangan dan kekuatan ya di hati dan niat kita untuk bersama-sama bersilaturahim di rumah Mas Faisal dan Ibu Faisal. Salam dan salam sekali lagi kita sampaikan kepada ibu kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan ajaran beliau sehingga memberikan kecerahan kepada umat seluruh dunia dan mudah-mudahan dalam hal ini diberikan kekuatan istiqomah iman Islam kita hingga ajal menuju kita dan kita diberikan akhir yang baik Husnul Khotimah dan mudah-mudahan kita nanti di surga dijadikan tetangga gitu. Nah, semuanya dan juga tetangga Rasulullah. Yang pertama tentu kami berterima kasih kepada Pak Faisal, Mas Faisal, Kang Faisal dan Ibu Faisal undangannya ya untuk kepada kita semuanya dan luar biasa sambutannya. Sekali itu juga ini rahmat dari Allah SWT dan kemudian damaian gitu ya. Dan kemudian ini adalah rahmat buat kita semuanya dan bisa memberikan semangat hidup dan juga semangat buat kita semuanya. Dan yang kedua tentunya kami dari ini gak boleh ngomong kerjaan ya, tapi kalau ngomong kan gak bilang coba kali, tapi udah lagi bilang DUPHKI ini adalah bagian dari upaya kita untuk menguatkan gitu ya, saling memperkenalkan diri, menyatukan keluarga-keluarga kita untuk saling mengenal gitu ya, karena ini bagian dari fitrah manusia adalah. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah luar biasa, Kang Alam yang sudah menghubungi yang menyiapkan sesuatunya, Kang Jai gitu ya, yang sudah berkenan mengurahkan tenaga untuk mengayuh anak-anak gitu ya, sampai kelas gitu ya. Di luar kegiatan kantor kita mengadakan kegiatan ini, dan lagi ini adalah untuk keutamaan dan juga kebaikan kita semua. Salah satu demikian yang sudah disampaikan karena sudah menjelang waktu maghrib dan karena cuaca hujan dan kali nanti sekolahnya di sini kan dan juga diberikan semangat selalu untuk selalu melakukan kebaikan dan melakukan kebaikan itu kepada siapa saja, kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan juga lingkungan kita. Terima kasih. Bila tahu di mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kita bersua kembali di channel Abrorone. Sehat selalu, makin sukses, penuh berkah. Jangan lupa bahagia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.